Apa yang akan kami sampaikan secara pribadi, saya terinspirasi dengan kepemimpinan, leadership dari mamaku Haji Targhani yang sudah terbukti memegang rekor 3 kali berturut-turut. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat bapakku Haji Targhani, bravo. Ibu Haja Dewan juga ya, luar biasa. Dimanapun posisinya, seorang pemimpin sejati akan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Filosofi Jawa mengatakan, Ingarso Sung Tulodo. Apabila seorang pemimpin ada di depan, maka dia akan memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik. Luar biasa, baby. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Apabila seorang pemimpin posisinya ada di tengah-tengah, maka dia akan memberikan ide yang kreatif, yang brilian, yang cemerlang. Dan yang tiga, yang terakhir, seorang pemimpin apabila berada di belakang, maka dia akan memberikan motivasi, semangat, pencerahan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Beliau adalah kreator sukses, Nirwana Mandala Sakti. Seorang pencipta lagu yang handal dan fenomenal. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Bagaskara, Nirwana Mandala. Bum Suka Wijaya. Salah dikit. Punten. Ah. Oke. Pertama kali saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene pada waras. Ayo waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah ning bengi kiye ning pesta jate Bapak Witul Ibu Rastina sekeluarga dalam rangka walimatul arus sing dikawinakan Senok Risma bari AA Abdul Patah. Mudah-mudahan pesta jate sing digelar sing awit awan sampai bengi kiye. Mudah-mudahan aja nemoni halangan lan rintangan sing ora dipengini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan sing hadir bengi kiye kabeh tamu undangan lan para penonton sing kumpuling halamane Bapak Witul, warga masyarakat Mama Haji Kebutarkani yang diparingi waras kuliah jati, jati temun yang uluya. Mudah-mudahan warga masyarakat Mama Haji Kebutarkani aja kurang sandang lawan pangan, yang diparingi sinyak rejek ini, yang diwarasakan uripe, yang digawakakan umure, yang dijungjung derajate. Mudah-mudahan wong kebulen KB, wong Bantar Agung dan dia wong sugi dan dia wong sukses KB. Amin. Kula ucapkan matur kesuwun kanggo Pak Agus, Ibu Iin, sing duwe Bali, wong baik. Alhamdulillah, pengikin reang rekor pokoknya. Turu sampai tangi ini setengah sang, apa? Nah, saking enak, bukan apa ya? Iya. Boleh, untuk rekan musisi, malam ini akan kami dengarkan tembang yang terbaru. Sedurunge anak lagu Serabi Digulani kanggo Bapak Haji Kutarkani kin lagune Pangasian Semar Putih ye, lagu sing anyar keces-keces tak cita lagi bengi-bengi ya Feb tak cita kanggo ning kebulen wis tekawe kena lagune sing anyar.